kita sedia mendengar kalau ada pandangan-pandangan bagaimana mereka boleh membantu jawatan kuasa kita ini untuk lebih efektif. Ya? Macam saya dah katakan dulu, menguruskan inflasi bukan satu benda yang straightforward, bukan satu benda yang mudah. Kalau setakat turun berdemonstrasi, masalah belum tentu selesai. Ataupun kita tahu faktor-faktor yang mendorong inflasi itu ada faktor dalam negara, ada faktor luar negara, ada faktor dalam kawalan kita, ada faktor di luar kawalan kita. Dan inflasi itu tetap juga akan berlaku. Yang penting kaedah negara kita, kita nak mengekalkan negara kita sebagai sebuah negara yang produk-produk yang perlu bagi rakyat, yang penting bagi rakyat, terutama sekali barangan makanan, pada harga yang termurah di rantau ini. Beliau menjelaskannya dalam sidang media di Parlimen.